biaya murah, panen melimpah. Oke, selamat sore. Sore. Ya. Maaf, saya bicara dengan siapa? Haji Ahmad Lulu. Haji Ahmad Lulu. Ya. Boleh tahu ini desa apa mungkin, Pak? Kelurahan Borong Rapoa. Kelurahan Borong Rapoa, Kecamatan... Kecamatan Kindahan, Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba. Ini dari mana? Kalau kehadirannya di sini barangkali Andi Ros yang tahu persis. Oh, beliau. Ya, Ibu ya. Andi Ros. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian ada berapa pohon di kebunnya Bapak yang memakai pupuk Digro ini? Kalau di kebun ini yang memakai pupuk, seluruhnya di kebun ini pakai pupuk Digro. Seluruhnya? Kira-kira kurang lebih 300 pohon. 300 pohon. Sekarang setelah pemakaian Bapak dan ternyata sudah sebagian besar semua sudah panen, Pak ya? Sudah panen. Nah, karena Bapak sudah panen pasti mengetahui apa bedanya yang memakai Digro dengan yang tidak pakai. Nah, bisa diceritakan Pak mungkin apa perbedaan antara yang memakai dengan yang tidak? Kalau yang memakai Digro dengan yang tidak, pertama tingkat keguguran kurang kalau pakai Digro. Tingkat kegugurannya kurang ya. Ya. Yang kedua, masa panen dengan yang tidak pakai perbedaan minimal 20 hari. Oh, jadi lebih cepat 20 hari Pak ya? Yang dipakai Digro. Oke. Okay. Yang kedua, yang ketiga, besar bijinya, lebih besar bijinya yang pakai Digro daripada yang tidak. Jadi cuma lebih cuma besar. Pertandanya kurang mempengaruhi karena ini sudah keluar baru kita pakai. Oke. Okay. Ya, kurang mempengaruhi. Jadi memang awalnya belum pernah memakai, sudah ya. Terlanjur berbunga, baru dipakai. Jadi setengah perjalanan baru dipakai ya, Pak Haji ya. Oke. Okay. Kemudian mungkin ada lagi yang lain mungkin. Kerontokan bagaimana? Kemudian juga masalah kerontokan buah akibat karena pergantian cuaca yang sangat dingin. Sedikit kalau pakai Digro kurang terlalu rontok buahnya. Dapat mengatasi kerontokan karena memang rutin penggunaan pupuk Digronya. Biasanya kalau agak dingin dia mempengaruhi banyak rontok ya? Paling biasanya. Kalau terjadi sangat dingin hawa dua cangkir sangat unggul. Oke. Tetapi sejak pakai Digro, dia tidak sudah tidak rontok lagi, Pak ya. Oke. Jadi harapannya Aji dengan artinya sudah memakai Digro, harapannya Aji ke depan bagaimana Aji? Harapan saya ingin mengembangkan pemahaman kepada masyarakat ini untuk penggunaan pupuk ini supaya masyarakat rata-rata memakai pupuk Digro karena sangat menguntungkan penggunaannya. Begitu pula pelaksanaannya di tanaman. Okay. Dibanding kita akan mengangkat pupuk yang tak 50 kilo per satu karung masuk, ini kan diangkat-angkat saja. Betul. Jadi daripada angkat yang berat, iya, lebih bagus yang ringan. Boleh kita lihat mungkin pupuknya bisa yang... Kemudian yang saya pakai ini adalah Digro yang merah. Merah pada saat sudah berbuah ya? Pada saat berbuah. Berarti nanti kalau setelah panen semua, nanti Pak Haji pakai yang mana? Kemudian setelah sekarang ini panen, saya beralih kepada yang biru. Nah, sekarang yang hijau ya? Yang hijau. Oke. Okay. Sudah panen, pakai yang hijau. Nanti kalau berbunga kembali, baru pakai yang merah ya. Oke, okay. Terima kasih Haji. Digro memang oke. Petani pintar, pilih Digro.